Waduh, ini kenapa ada tayangan kayak gini jam segini ya? Kan banyak anak SD yang pada nonton. Nuh, padahal ini di TV loh. Kok bisa ya? Kenapa ya? Teman-teman, Sobat Kom, kira-kira kalau misalkan kalian nemuin acara-acara yang kayaknya itu nggak sesuai dengan umurnya atau bahkan jam tayangnya. Misalkan sekarang nih, sekarang kan jam satuan ya. Banyak anak-anak SD yang baru pada pulang, terus harusnya kan nontonnya kartun gitu. Tapi ini ternyata ada sinetron dewasa yang ditayangin jam 1. Kira-kira kalian tahu nggak kemana harus mengadu? Betul banget. Hah? Apa? Bukan. Bukan KIP, bukan IKP, tapi KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Hai. Halo para Sobat Kom, dimanapun Anda berada. Kali ini, aku lagi ada di KPI, kantornya KPI Pusat. Jadi kan KPI itu ternyata ada beberapa, katanya sih ada beberapa kantor juga di perwakilan di daerah. Nah sekarang aku akan tanya langsung ke penerangannya ya, karena di sini ada tim humasnya. Yuk kita langsung cobain ke dalam. Tapi aku juga pengen nanti ngobrol sama ketuanya, Pak Yulian dari Darwis. Kira-kira kayak gimana? Langsung aja. Tok-tok Kominfo. Siapa nih kira-kira? Halo. Selamat siang, Pak. Ya, dengan Mauludi. Pak Mauludi ya, Pak? Iya. Pak Mauludi sebagai apa, Pak? Saya Kasubag Humas dan kerjasama. Ya? Oh, pas banget. Kita langsung masuk dikit. Di sini ada timnya siapa aja nih, Pak Mauludi? Kebetulan ada pimpinan saya, Kabak Hukum, Perencanaan Hukum dan Humas. Dan nanti kita bertemu dengan pimpinan saya untuk lebih jelasnya. Boleh, siap. Langsung, Pak. Beliau, Pak? Beliau. Oke, halo. Selamat siang, Pak. Siang. Umri. Pak Umri ya? Iya. Siap, Pak Umri. Jadi tadi aku di depan lagi streaming dari salah satu TV nasional nih, Pak. Waduh. Tapi sekarang kan masih jam 1 nih, Pak. Masih banyak adik-adik yang baru pada pulang dari SD. Harusnya nontonnya nonton kartun atau mungkin tontonan yang anak-anak gitu. Tapi ternyata ada tontonannya apa, Pak? Ya. Sinetron dewasa. Nah, itu kayaknya kan nggak sesuai. Aku bisa lapor ke sini nggak sih, Pak? Wah, sangat bisa. Artinya ketika ada masyarakat yang melihat tontonan di TV yang tidak sesuai, kalau di KPI itu ada namanya P3SPS. Atau apa tuh, Pak? Pedoman Perilaku Siaran. Nah, kalau itu tidak sesuai, maka mengadulah ke KPI gitu. Ya. Cara mengadunya gimana, Pak, sebagai masyarakat? Cara mengadunya adalah bagaimana di jam berapa gitu kan, tontonannya, kemudian judul programnya apa gitu kan, terus di bisa itu melalui Instagram, Facebook, kemudian ada di website kita juga, melalui telepon juga bisa. Telepon nah juga ini bisa. Ini merupakan salah satu ruangan kita. Sobat Kom bisa dilihat. Memantau gitu kan, kira-kira kebijakan atau aturan penjatuhan sanksi seperti apa? Kita mau melihat tren di medsos gitu kan? Di medsos itu harapan masyarakat atau dampak dari kebijakan atau aturan yang dilakukan oleh KPI itu kira-kira berbentuk positif atau negatif nggak? Nah sih kita bisa pantau. Kemudian ini ada beberapa contoh tayangan yang bermasalah yang didapat teguran dari kita. Bermasalahnya kenapa nih, Pak? Spesifiknya, Pak? Ya seperti jam ini, ya bisa jadi ini apa nih Pak Ludi yang untuk ini kasus ini? Ya. Ini salah satu pelanggaran mengenai kekerasan dan pada jam tayang juga, terutama jam tayang anak-anak itu masih banyak ya gitu. Oke. Terima kasih Pak Mauli dan juga Pak Umri. Di sini tempatnya buat para teman-teman dari Humas. Humas ya, untuk memantau itu. Kemudian kami jelaskan juga KPI ini adalah lembaga merupakan buah dari reformasi ya. Seperti ada Dewan Pers, ada KIP. Nah, salah satu lagi ada Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, itu Pak yang mau sebut. Ada ya. KIP, terus IKP, terus KPI. Nah, ini KPI ini apa nih Pak sebenarnya sih? Ya. KPI merupakan lembaga independen, lembaga negara independen yang punya wewenang adalah wewenangnya adalah menetapkan standar program siaran, kemudian menyusun peraturan dan menetapkan program perilaku penyiaran penobatan perilaku penyiaran, kemudian mereka mengawasi peraturan itu ketika diterapkan di TV apakah ini, kemudian selain mengawasin memberikan sanksi ketika tidak sesuai aturan kontennya itu ya. Baik. Dan terakhir adalah bekerja sama dengan pemerintah
masyarakat dan lembaga penyiaran. Ada kaitannya dengan penyiaran. Siap. Ya. Jadi dari KPI sendiri ini ada tugas mengawasinya juga ya? Iya. Itu cuma dari jam 9 sampai jam 5 sore, Pak? Enggak. KPI itu ada KPI pusat. Kemudian ada KPI daerah. Daerah. KPI pusat mengawasin 16 TV berjaringan, kemudian 15 TV berlangganan, dan 25 TV berjaringan. Nah, itu diawasin selama 24 jam oleh KPI pusat. 24 jam Sobatkom. Di mana Pak tempatnya? Ada di lantai 3. Oh, nanti di kami bisa antarkan. Oh. Seperti apa sih proses pengawasan TV? Biar teman-teman tahu, artinya selama 24 jam KPI mengawasi. Sehingga kita yakin dan jamin tidak ada yang lolos ketika ada konten yang tidak mendidik gitu ya. Baik, siap. Kalau gitu langsung aja kita ke atas gimana Pak? Baik. Katanya kita juga bisa ketemu sama ketuanya KPI nih Pak. Ada di atas juga ya Pak ya? Ada di atas, di lantai 2. Nah, ayo Sobatkom kita langsung ke atas. BTW, nih kasih tunjuk. Kameraminnya nabrak. Nih kasih tunjuk dulu sama teman-teman humas. Halo teman-teman humas. Terima kasih. Mari Pak. Oke, sekarang langsung kita ke atas. Di atas itu ada Pak Yuliandre Darwis. Kita akan langsung tanya lebih dalam lagi, sebenarnya banyak nggak sih permasalahan-permasalahan yang muncul? Karena kan nggak cuma soal pengawasan tentang itu acaranya ada kekerasan kah? Atau mungkin ada sesuatu yang nggak sesuai kah? Atau hal lainnya yang berkaitan dengan penyiaran. Entah itu penyiaran di TV dan juga penyiaran di radio katanya. Jadi kita langsung tanya aja ya. Kita mau naik lift atau naik tangga? Tangga aja? Oke, naik tangga aja. Oke, ini kameramennya harus naik dulu ya, karena agak susah ternyata. Nah, Pak Umdi, siap. Jadi ikut ke atas ya Pak ya? Iya. Nah, berarti di sini shift-shiftan Pak kerjanya yang mengawasi? Iya. Ada berapa shift Pak? Ada 4 shift. Ada 4 shift, tenaga pengawas kita ada lebih kurang 110 orang. 110 orang? Iya, okay. Dari 4 shift, itu satu shiftnya 6 jam. 6 jam berganti. Pak, berarti mereka kerjaannya benar-benar cuma nontonin TV gitu Pak? Betul. Tapi harus detail gitu ya? Iya. Sekarang kita sudah, kalau kemarin-kemarin sebelumnya kan masih manual artinya, tetapi sekarang sudah aplikasi artinya semua otomatis gitu. Oke, siap. Ya. Kita nungguin kameramen kita Pak karena kabelnya nyangkut ternyata. Mas, Mbak, kabelnya, ayo. Oke, Sobatkom. Jadi ini dia. Jadi kita kayak YouTuber gitu ya, karena kita langsung live kayak gini. Jadi ada sedikit kendala di kabelnya. Tapi kita sambil maju, Pak Umri. Ya. Kalau Bapak sendiri pernah sampai ikut mengawasi malam-malam juga, Pak? Kita enggak. Tetapi kita ada semacam mengecek, ya, monitoring. Kapanpun, istilahnya bisa jam 11, bisa jam 12 siapa atau pagi. Ya. Itu ya. Kita ingin mengetahui apakah teman-teman benar-benar bekerja atau enggak, seperti itu. Siap. Nah ini ruang Pak Ketua. Oke, tunggu sebentar Pak. Kita masih nunggu kabelnya dulu nih Pak. Oke, dulu. Nah ini dia Sobatkom. Ini jadi ruang pengawasnya nanti di sini? Lantai 3. Oh lantai 3. Ini ruang komisioner. Ini ruang komisioner ya? Siap. Kalau gitu kita langsung masuk sebelah sini? Ya. Permisi, Tok-tok Kominfo. Halo, ada mbak-mbaknya. Nah, dengan Mas siapa ini? Saya Pak Ketua ya? Bapak siapa namanya? Ari saya. Pak Ari ya, jadi saya protokol. Oh protokol. Bukan ya? Bukan ternyata Sobatkom. Kalau ini? Bianca. Oke, siap. Pak Ketuanya di mana? Oh ternyata di dalam Sobatkom. Langsung yuk. Tok-tok Kominfo. Halo Sobatkom, ayo ada Ketua KPI-nya nih sekarang di sini. Apa kabar Pak? Terima kasih dari kunjungnya Mas. Jadi tadi aku sempat di bawah, aku lagi streaming di salah satu TV nasional. Yeah. Ternyata ini kan masih jam 1 ya, masih banyak adik-adik kita yang baru pulang SD nonton TV. Yeah. Tapi ternyata acaranya sinetron yang nggak mendidik banget dan itu ada adegan-adegan dewasanya. Makanya aku tadi langsung tanya ke Mas Pak Umri, gimana sih bisa nggak sih kita laporan ke KPI gitu? Nah itu lama nggak sih Pak prosesnya buat sampai ditindak atau dikenakan sanksi acara tersebut? Iya, kalau proses pengaduan tentu langsung ditindak. Dan setiap minggu kami ada juga pleno ya, bersama komisioner seluruhan. Tapi tentu substansi yang diawasi ini atau yang dikaji diberikan sanksi ini juga menurut terhadap
undang-undang penyiaran kita. Salah satunya adalah pasal-pasal berapa yang dilanggar itu. Jadi tidak bisa misalnya asumsi bahwa kita tidak suka tiba-tiba menjadi sesuatu yang oh ini harus diberhentikan begitu. Nah, semua orang kan juga punya hitungan. Hitungan dalam artian di dalam itu pasti ada tim, misalnya kasusnya sinetron. Sinetronnya kenapa, bagian mana yang menjadi segmentasi yang tidak suka. Kadang orang tidak suka dalam segi isu apa, atau memang tidak suka dengan artisnya, macam-macam kan. Nah, tapi kita mengukur tetap terhadap undang-undang penyiaran atau pasal yang diberikan kepada kewenangan kepada KPI untuk menindaknya, seperti itu. Siap, BTW kita sambil duduk yuk, capek. Iya. Tadi naik tangga soalnya. Silakan Pak, ya agak berumah sendiri ya Pak. Ya, kebalikan tuh. BTW, ini mungkin ada teh atau ini? Loh, aku malah yang minta Pak. Mohon maaf nih Pak, haus soalnya. Iya, biarkan Pak Bianca teh, Bianca. Jadi nih, Pak Yuda Andre, Sobatku mungkin belum ada yang tahu juga, atau mungkin baru tahu. Tadi kita juga sempat ngomongin ke Pak Umri, bedanya KPI, KIP, sama IKP gitu. Tadi udah sempat dijelasin. Nah, tapi KPI, IKP, KIP. Satu lagi, PKI lo, bahaya itu, jangan. Nah, jadi sebenarnya tugas utama dan kewajibannya KPI itu apa sih Pak? Iya, lembaga negara ini dibentuk dengan semangat bahwa setelah reformasi itu kan diperlukan suatu guidance. Bagaimana regulasi ini bisa dijadikan suatu patokan dalam membuat suatu konten terhadap penyiaran. Nah, kita pahami bahwa undang-undang misalnya kalau pers itu kan jurnalistik diatur aktivitasnya oleh undang-undang pers. Tapi kalau penyiaran ini kan seolah ini kan frekuensi publik ya. Frekuensi publik ini dipinjamkan oleh negara kepada company atau siapa. Kemudian mereka harus memahami menggunakan frekuensi ini tidak serta-merta untuk membuat situasi ini menjadi gaduh atau menjadi tidak mendidik dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi parameter ketika undang-undang penyiaran ini diciptakan. Seperti itu. Nah, sampai saat ini udah kurang lebih dari 2002 ya, undang-undang itu hadir, KPI muncul 2003, sekarang sudah usia 16 tahun ya. Dan cukup banyak juga yang harus kita perbaiki, salah satunya perubahan teknologi juga harus menjadi ukuran perubahan-perubahan dalam sebuah regulasi penyiaran. Oke, jadi itu dia Sobatkom tugasnya KPI, ternyata beda banget kan sama IKP, sama KIP, beda. Tapi masih satu keluarga di Kominfo sebenarnya ya Pak ya? Ya, kalau kita kan lembaga negara yang independen. Jadi tetapi kuasinya atau disebut dengan pemerintahnya ya Menkominfo. Kalau KPU kan lebih ke Kementerian Dalam Negeri ya. Kalau KPK mungkin Kejaksaan, Menkumham dan juga Polri. Nah, kita kuasi pemerintahnya adalah Kominfo. Gitu. Jadi ternyata KPI itu nggak cuma ngawasin TV ya. Tapi juga radio. Nah, itu gimana cara ngawasinya juga tuh? Apakah juga didengerin 24 jam gitu? Iya, justru itu kadang-kadang KPI agak bingung ya ketika ada suatu konten yang kira-kira lolos dari pengawasan KPI. Kami mengawasi 24 jam. 24 jam dengan 4 shift, 6 jam per shiftnya. Dan itu jelas bahwa yang dia pantau itu tentu akan dibawa dalam sebuah rapat pleno komisioner bagaimana yang akan dilanggar atau menjadi pelanggaran. Nah, itu yang dilakukan oleh KPI setiap hari. Iya, bahkan hari lebaran pun juga tetap diawasi. Betul, jadi nggak mungkin kalau KPI itu tidur, seperti kayak industri lah. Selagi industri itu masih berproses, selagi industri itu masih menyiarkan, pasti KPI berada di sana. Jadi gitu Sobatkom. Nah, jadi kalau misalkan Sobatkom nih ada pertanyaan tentang KPI itu sendiri, atau mungkin ada pertanyaan ke Udra Andre kan tuh keceletot tuh. Bisa kena ini nih, diawasi nih sama teman-teman KPI di atas nih. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja ditulis di kolom komentar, atau mungkin langsung bisa di live Instagram kita, karena Toto Kominfo hadir setiap hari Selasa jam 1 sampai dengan jam 2 siang di seluruh media sosial Kominfo, ada di Instagram, YouTube, Twitter, sama satu lagi apa ya Pak? Facebook ya, Facebook. Nah, dan acara ini terselenggara berkat kerjasama Kementerian Kominfo dan juga Siberkreasi. Jadi, betul. Mantap ya Pak ya, Gerakan Nasional Literasi Digital. Iya. Gimana tuh Pak, saya apa Pak? Enggak, kebetulan saya juga pembina bagian dari Siberkreasi. Jadi, bagus gerakan-gerakan positif bagaimana anak muda Indonesia saat ini perlu yang namanya melihat sesuatu informasi ataupun konten itu dengan analogi-analogi perspektif yang lebih kritis ya. Nah, salah satunya Siberkreasi mengajak untuk itu. Betul sekali.
Jadi kalau misalkan kalian penasaran apa yang tadi diomongin sama Uda Andre ini, langsung @siberkreasi dicoba kepoin ya. Nah, lanjut lagi nih. Pak Ketua, KPI ini udah 16 tahun. Dan dari awal KPI ada sampai dengan hari ini, pasti kan banyak banget mungkin dari masyarakat aduan atau mungkin konten-konten yang mungkin ini nggak sesuai nih segala macam. Dan sampai sejauh ini sanksi terberat yang pernah dijatuhi KPI ke penyelenggara penyiaran itu apa, Pak? Ya, sanksi sesuai dengan undang-undang pertama adalah tentu kita berikan teguran, kedua teguran, ketiga juga ada teguran, dan terakhir adalah misalnya pemberhentian program itu secara sementara atau pengurangi durasi waktu program, terakhir ya pemberhentian program tetap terhadap program tersebut. Nah, kalau seluruh program itu bermasalah dalam satu hari, ya perekomendasian pencabutan izin penyiaran kepada dalam hal ini tentu pengadilan. Tapi dalam posisi ini kami yakin tidak akan bisa semua program itu bermasalah. Pasti ada satu, dalam satu program itu juga ada kesalahan scriptwriternya kah, artisnya kah, ya itu ya. Jadi ini kan pekerjaan yang sangat kompleks ya. Jadi kita tidak bisa memvonis seolah-olah ini yang salah kemudian diberhentikan secara total. Nah, itu harus ada skemanya, dan salah satunya kalau memang tidak berubah-ubah itu pasti diberhentikan. Tetap. Tapi udah pernah ada lembaga penyiaran yang sampai diberhentikan nggak? Sudah ada. Berapa program ya? Ya. Nah. Siap. Jadi ternyata ada di website KPI itu yang laporannya, mana-mana aja program ya. Laporannya yang udah pernah diberhentikan atau bahkan diberikan sanksi segala macam sudah ada laporannya di kpi.go.id. Nah, Pak Ketua, jadi salah satu isu yang dibahas cukup masif dalam industri penyiaran kan tentang beberapa tahun ini peralihan sistem penyiaran dari analog ke sistem penyiaran digital ya. Nah, di situ kan juga saat ini penyiaran digital di Indonesia udah banyak ya. Udah mulai. Ya, kalau secara sistem infrastruktur silakan tehnya Mas. Itu kan didatangin sama Yan. Terima kasih lo, Mas. Minum dulu. Hey, jadi udah minum dulu sobat Kom. Mari bismillahirrahmanirrahim. Masih panas, Pak. Banget ya. Udah aku aja boleh, Mbak. Aku deh, Bang. Aku apa dia, Kak? Ada aku enggak? Kayak. Jadi gini. Tadi sampai mana tadi lupa, jadi kelupaan. Jadi penyiaran digital nih. Jadi gini, dalam sebuah infrastruktur digital, semua industri itu sudah siap. Mereka sudah mempersiapkan digital. Dan permasalahan yang paling penting adalah bagaimana undang-undang digital itu. Yaitu kita kan frekuensi selama ini analog ya. Kita pakai orang antenanya yang kayak gini pasti dapat. Tapi kalau digital itu kan semuanya harus perangkat digital otomatis kayak handphone. Kalau handphone ini kalau sinyalnya pasti kalau 3G, 4G dan sebagainya pasti nangkap ya. Nah, digital kan begitu. Kalau handphonenya sudah canggih pasti sinyal dapat. Nah, oleh sebab itu tidak semua masyarakat bisa televisinya digital. Tetapi bagi televisi-televisi yang sudah misalnya flat dan sebagai smart TV itu semua sudah bisa nangkap digital. Permasalahannya kan itu nggak fair. Digital itu kan harus seluruh rakyat Indonesia harus menikmati yang namanya digital. Oleh sebab itu inilah undang-undang harus diberlakukan. Seperti apa konsep dari apakah ada set-top box untuk orang-orang yang tidak bisa nangkap frekuensi digital. Terus dari mekanisme pemerintah sendiri bagaimana yang namanya undang-undang ini bisa dipahami secara komprehensif. Misalnya kan ini dari analog berubah digital otomatis ada frekuensi yang harus dijadikan digital. Telekomunikasi ya contohnya. Begitu. Okay. Nah, sejauh mana sih proses perancangan RUU ini? Udah. Kalau proses RUU ya, saat ini kami bahkan di DPR itu kayaknya sudah final. Silahkan nih Mas, langsung datang. Ini, air zam-zam ini. Air zam-zam? Iya. Diminum dulu boleh ya? Boleh, biar enggak. Biar enggak ini. Langsung seger. Enggak ada iklan kok, enggak ada mereknya. Jadi gimana tuh udah prosesnya? Iya, proses yang pertama itu tentu inisiatif dari DPR. Kemudian apabila DPR sudah memberikan inisiasi, kemudian lanjutnya tentu akan berembuk dengan pemerintah dalam halian kalau digital berarti Kementerian Kominfo di sini. Karena KPI ini kan lebih kepada menjalankan mandat undang-undang, bukan pelaksana pembuat atau undang-undang itu sendiri gitu kan. Nah, oleh sebab itu duduk bersama antara Kominfo dengan DPR, disitulah disepakati seperti apa peta digital ke depan, khususnya dalam televisi digital. Nah, ini yang kami tunggu.
Kalau KPI kan lebih kepada pengawasan konten, apapun jenis platformnya, mau digital, mau analog, mau konvergensi, asal penyiarannya diberi kewenangan KPI, KPI akan memfokus kepada pengawasan kontennya, tidak terjebak dalam situasi-situasi yang infrastruktur dan sebagainya, kan begitu. Itu undang-undangnya. Tapi kalau undang-undang mengasih mandat yang lain, tentu kami akan bekerja dengan sesuai mandat itu. Lalu peran KPI sendiri buat proses RUU itu gimana? KPI kan diminta untuk pandangan apa yang terjadi setelah KPI berdiri, dan kami sudah sampaikan ke DPR. Misalnya pengawasan konten seperti apa yang ideal, terus bagaimana sanksi KPI itu lebih diperkuat lagi dalam segi sanksi, bukan hanya pemberhentian atau apa, mungkin ada sanksi denda seperti lembaga negara yang lain di luar negeri gitu. Sehingga hukum ekonomi juga berjalan di sini. Nah tentu bagaimana KPI bisa penetrasi kepada empowering masyarakat untuk meliterasi, jadi tidak semuanya bahwa ada jam-jam, misalnya jam anak-anak, tadi jam anak-anak itu yang dia ditontonnya anak-anak, tapi jam dewasa 21.30 itu dibolehkan untuk regulasi jam dewasa. Nah, tidak semua masyarakat tahu gitu. Nah, oleh sebab itu kekuatan-kekuatan ini yang perlukan KPI. Satu sisi yang lain, konten program kita itu masih berpadukan kepada rating. Rating televisi itu masih hanya satu oleh private company, dan itu yang menjadi patokan. Nah, ke depan kita pengen tahu sih gimana sih rating di seluruh Indonesia gitu. Jangan hanya 11 kota yang ada di survei. Nah, KPI mendorong itu sebenarnya, begitu. Oke, sebelum sampai jauh ke sebuah private company yang menyediakan survei tentang rating yang cuma ada di 11 kota itu, tadi udah Andrea atau Pak Ketua KPI ini udah sempat membahas tentang kalau misalkan di masyarakat kan belum semuanya memiliki TV digital, harus pakai apa tadi, set-top box dan lain sebagainya. Ada Sobatkom di luar sana yang nonton juga nih dari luar kota Jakarta, dari daerah, yang mungkin benar nggak belum ada TV digital. Lalu sebenarnya pemahaman TV digital itu sendiri apa sih? Udah? Ya, digital itu kan lebih kepada originalitas konten ya. Dalam segi suara, dalam segi visual itu baik dan bagus. Kalau kita dulu zaman-zaman di kampung saya itu di Padang misalnya, kalau ada dulu nonton bola bareng ya, nah tiba-tiba di warung-warung itu harus ada yang satu yang memegang yang namanya antena di luar. Nanti kalau anginnya kencang, kan? Itu goyang kan? Kalau digital nggak ada begitu, Mas. Nggak ada yang megangin? Nggak ada. Karena nggak ada yang mau megangin? Udah digital, udah bersih ya. Lebih warnanya lebih bagus, kualitasnya lebih jernih, suaranya lebih rapi, ya kan? Jadi konten yang kita tonton jauh lebih bagus gitu ya? Iya. Oke. Okay. Itu hak publik. Dan teknologi itu mempercepat yang namanya digitalisasi secara maksimal. Benar ya? Ini contoh. Berarti nanti kalau misalkan dari KPI sendiri, apakah selain pengawasan bakal ikut mendorong pemerintah misalkan buat pemerataan, kayak misalkan ngasih STB gratis atau apa gitu ke masyarakat? Harus begitu, Mas. Kalau enggak, undang-undang dibikinkan untuk rakyat. Kalau rakyat tidak bisa menikmati, hanya sebagian rakyat bisa menikmati, berarti bukan undang-undang namanya kan. Nah, inilah yang harus dibikinkan, bagaimana peta undang-undang digital ini bisa dimaksimalkan implementasinya. Jangan sampai regulasi sudah terbuat tapi perimplementasi jadi masalah. Infrastrukturnya oke di media penyiaran, tapi yang menikmati tidak semua rakyat bisa menikmati, kan begitu. Nah, ini kekuatan dari sebuah undang-undang. Nah, ini harus difikirkan siapa yang mensuplainya. Apakah pemerintah? Kalau di luar negeri itu misalnya di Itali, setiap orang bayar pajak akan dapat namanya set-top box digital. Jadi di-short ke televisi misalnya, atau bagaimana program-program yang lain bisa membuat semua orang bisa menikmati yang namanya tayangan dari digital televisi. Berarti nanti kalau misalkan ada timnas lagi main di luar, orang-orang di kampung nontonnya jernih dong? Jernih, nggak perlu ada yang pegangan antena lagi di warung-warung kan. Kalau aku takutnya kan di kotak penalti itu goyangin kencang kan, jebruk ya kan? Nggak kelihatan kan? Kelihatan. Nah, tapi kalau digital kan clear di sana. Tongkrong aja kayak handphone lah. Okay. Handphone tuh kalau misalnya terganggu, kalau misalnya ada kegiatan apa gitu kan. Tapi kalau digoyang-goyang kan masih oke. Okay. Masih oke. Okay. Nah, itu kan antena ada kayak UHF, VHF gitu. Kalau digital kan digital? Itu digital televisi, otomatis kan frekuensi ini kan udah. Ya kayak handphone sekarang, di mana sih provider ininya gitu kan? BTS-nya. Iya, ya kan, seperti itu. Oke, siap. Jadi ternyata itu ada pertanyaan satu dari Sobatkom, kita langsung jawab. Oke. Okay. Siap. Sobatkom silakan. Iya, Pak Yuliandre. Sobatkom di Instagram Kominfo ini ada yang bertanya terkait dengan siaran streaming.
Nah, untuk regulasi ataupun pengawasannya untuk siaran streaming ini seperti video.com ataupun yang lainnya ini bagaimana sih? Apakah itu sudah ada izin untuk melakukan siaran lewat live streaming? Sementara kan jika kita melihat live streaming di stasiun-stasiun televisi kan itu tidak bisa. Nah, itu tanggapannya gimana, Pak? Iya, jadi permasalahan paling penting itu salah satunya itu. Yang disebut analog adalah frekuensi radio dan televisi saat ini. Untuk platform internet tidak bisa kewenangan KPI masuk ke sana. Karena sampai saat ini broadcasting yang definisi di internet, Facebook TV, TV streaming, internet itu free, bebas. Nggak ada regulasinya. Bahkan regulasi yang ada mungkin di Kementerian Kominfo itu pun kalau Polri bertindak karena undang-undang ITA misalnya. Ada yang namanya hate speech lah atau apa. Tapi kalau broadcast tidak ada. Oleh sebab itu orang lebih cenderung memakai yang namanya jalur streaming saat ini. Daripada ngurusin TV yang padat modal, padat karya, padat pekerja, itu yang membuat situasinya mereka udahlah pakai streaming aja deh gitu. Nah, cuma permasalahannya adalah streaming kan tidak semua Indonesia, kalau ada program Palaparing tidak semua bisa mengcover itu. Kalau TV analog kan seluruh Indonesia masih bisa menikmati yang namanya TV analog. Itu aja sih, yang untuk streaming belum ada regulasinya. Tapi kedepannya bakal mau ada nggak? Kayak sampai YouTube diawasi juga gitu. Justru itu, kita menunggu undang-undang penyiaran seperti apa. Apakah dimasukkan hanya digitalisasi saja atau masuk ke arah konvergensi. Nah ini yang harus kita tunggu, dan KPI kan hanya bisa memberikan masukan. Di depan ada Pak Yusuf Kalla ngomong sama kami waktu itu ketika audiensi, beliau cerita ke depan definisi broadcast ini diperlebar aja, tidak usah dengan platform analog, digital, konvergensi, udah apapun definisi penyiaran, KPI yang tanggung jawab. Nah ini kan menarik juga nih, amunisi harus kencang juga KPI kan. KPI ini terlalu banyak harapan publik pada KPI. Dan kalau bisa semua setiap hari itu ada aja program yang harus diberhentikan oleh like and dislike. Tidak semua masyarakat yang memahami bahwa Indonesia itu heterogen. Dia pengennya semua itu pengennya homogen. Pokok bisa program ini aja. Padahal kan ada yang lain-lain dan sebagainya. Siap. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi. Ya Pak, untuk sistem penyiaran digital ini kan menuntut keahlian khusus penggunanya dalam mengoperasikan alat. Artinya sumber daya manusia yang menangani teknologi sistem ini juga dituntut khusus untuk harus bersinergi dengan digitalisasi. Lantas untuk proses rekrutmen sumber daya manusia di KPI ini seperti apa sih? Lalu bagaimana KPI sebagai lembaga pemerintah dapat melahirkan bibit-bibit yang kompeten sehingga mampu melakukan pengawasan untuk konten-konten penyiaran yang berkualitas? Siap. Pertanyaannya panjang. Kalau dalam segi infrastruktur, KPI kan tidak bisa melakukan detail terhadap teknis dalam sebuah ini sebenarnya ini bagi dua, Kominfo yang infrastruktur, KPI yang konten. Nah untuk pengawasan konten kami jamin, boleh dilihat deh berapa program TV yang lalu, dulu masih ingat saya Warkop DKI itu seksinya minta ampun ya kan, boleh dilihat tayangannya seperti apa hari ini. Bahkan kita bahkan ditakutkan dengan sebuah halusinasi seolah KPI itu melarang semua program. Contoh ada program Putri Indonesia di blur, atlet renang di blur gitu kan, seolah itu menjadi ketakutan dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Kami kerja itu kan bukan mensensor, tapi post produksi. Setelah produksi baru kami tegur. Nah ini yang sebenarnya sudah berubah. Dan bahkan coba lihat aja pukul-pukulan sadis itu nggak terlalu banyak sekarang ini. Hanya jam 21.30 jam dewasa. Bahkan cara triki industri merubah darah, misal jam 8 malam berubah jadi hitam putih biasa darahnya, bukan merah, karena itu kategori sadis misalnya, menghindari pasal-pasal itu. Nah ini contoh bahwa dengan ada KPI semuanya sudah memahami gitu. Termasuk dalam hal pemberitaan, KPI bersama Dewan Pers menjaga keseimbangan informasi, kalau ada ketidakbenaran, ketidakberat sebelahan, KPI berada di jalan itu. Nah ini contoh-contoh yang bisa menjadi pandangan masyarakat bahwa dengan ada KPI, semua bisa melakukan keseimbangan, semua bisa melakukan kreativitas dengan batasan-batasan undang-undang penyiaran atau Bhinneka Tunggal Ika, Semangat Pancasila. Bayangkan kalau tidak ada KPI, itu sih yang boleh saya bagi jawabannya. Siap. Ada lagi dari Sobat Kom? Sudah ya? Ada lagi. Ini ada lagi yang bertanya. Nah, ini kan untuk munculnya stasiun-stasiun televisi baru baik nasional maupun daerah jelas akan berdampak pada semakin beragamnya jenis tayangan yang disajikan kepada khalayak. Nah, dalam bidang ekonomi, momentum ini tentu saja membuka peluang terbukanya lapangan-lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat untuk bergerak di industri ini. Tanggapan dari KPI melihat peluang industri penyiaran di era digital ini seperti apa sih? Iya.
kalau boleh dibahasakan, ke depan itu konten is king. Jadi yang menjadi raja itu adalah konten. Jadi kalau misalnya apapun jenis platformnya, kita lihat saat ini banyak artis yang migrasi kepada YouTube misalnya. Muncullah YouTubers, menghasilkan income lebih gede daripada YouTube. Nah, ke depan itu begitu. Jadi konten-konten yang kira-kira kreatif, pasti itu mahal harganya. Contoh, hukum alam berlaku. TV lokal itu bertumbuh dulu. Ketika kita itu mengawasi kurang lebih ada 800-an televisi lokal. Nah, kalau TV-TV lokal ini bertumbuh, baguslah bagi industri pekerjaan, apalagi semangat undang-undang penyiaran ada desentralisasi. Tetapi yang terjadi adalah hukum alam itu yang berlaku. Konten jelek ditinggalin masyarakat, akhirnya orang kembali ke konten induk jaringan TV nasional, kan begitu. TV-TV lokal malah hanya berapa TV lokal yang bisa survive misalnya. Nah, ini ke depan begitu. Kalau kontennya bagus, pasti banyak yang penikmat. Sama lah di bioskop ke depan. Di bioskop itu semakin banyak bagus tayangan, pasti ramai orang nonton. Tapi kalau misalnya udah ke depan, kalau tidak berubah juga, masih berasumsi rating-rating yang di private company sendiri, suatu saat kalau udah digital akan ditinggalkan oleh masyarakat. Nah, lama-lama kan kalau income tidak ada, TV tidak akan survive, kan begitu. Iya, betul. Apalagi sekarang malah TV-TV pada pindah ke YouTube, bukan channel di YouTube. Ya, karena benar kata Bunda, udah Andre, kalau sekarang itu content is the king. Tapi tambahan satu lagi, but engagement is the queen. Hmm. Nah, bener gak? Like, comment, and subscribe. Send subscribe. Ya, jadi gitu. Ada pertanyaan lagi? Gak ada? Cukup ya? Oke, nah. Ada di Instagram? Gak ada. Jadi tadi ngomongin soal pengawasan, ngomongin soal konten. Tapi sebenarnya mulai dari penontonnya sendiri nih udah, pasti kan ada juga sisi pengawasannya itu dari keluarga. Ada nggak dari KPI saran untuk para keluarga, untuk orang tua, untuk mengawasi biar anak-anaknya nggak ikut lihat siaran yang nggak, atau mungkin yang nggak sesuai dengan umurnya, ada nggak? Ya. Yang pertama adalah KPI sudah membuat peraturan, misalnya kode P misalnya, 2-6 tahun. Ada kode D dewasa, ada kode R 13+, ada kode SU, di televisi itu ada itu. Kalau untuk masalah konten-konten program itu jelas di situ. Kalau SU itu semua umur, silakan nonton. Tapi kalau R13+, ada RBO, remaja bimbingan orang tua, itu harus dibimbing. Kadang-kadang kan ini kan TV banyak kanal. Seolah-olah, oh kenapa ini program ini gini-gini? Ya udah jelas ada kode remaja, anak baru anak-anak. Ya ganti channelnya gitu, awasi gitu. Kalaupun remaja ada bimbingan orang tuanya, ada kodenya di situ. Jadi jangan juga kita membatasi kalau pengen jam itu jam anak-anak semuanya. Kan kasihan bapak-bapaknya gak bisa nonton. Ya kan sama ibu-ibunya. Begitu juga jamnya ibu-ibu semua infotainment, nggak bisa juga, ada ukuran semuanya. Oleh sebab itu, kami sangat berharap masyarakat meliterate, mempelajari ini, memahami ini, undang-undang penyiaran, bahwa jangan paksa KPI untuk memberhentikan semua program yang sudah sebenarnya sudah diatur oleh industri. Kami yakin industri itu menciptakan itu bukan hanya kepentingan bisnis, ada kepentingan negara di situ. Tapi ada yang bilang, ini kan agak alay, nah itu kan like and dislike ya, tapi jelaskan program mana konten yang bermasalah. Nah, itu yang ditegur, kemudian berikan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Oh, siap. Jadi peran dari orang tua, kalian udah punya anak, itu sangat, itu pengawasan paling pertama. Kayaknya ring pertamanya itu dari teman-teman semua. Jadi bisa mengawasi, lihat di pojok atas ya, pojok kanan ya? Pojok kanan, pojok atas kanan, ya? Pojok kanan, pojok bawah, macam dari Mas City biasanya di bawah juga banyak. Oh, itu dari KPI yang memberikan, tapi mereka yang terserah mau placement-nya di mana? Nah, jadi bisa lihat di situ. Kalau misalkan ternyata anak kita masih usianya 5 tahun, acaranya tulisannya RBO, ya jangan. Mendingan ganti channel aja. Iya, itu sederhana kok. Ada 16 induk jaringan TV nasional. Banyak itu, belum TV berlangganan. Tapi kalau TV berlangganan memang agak khusus ya, karena pay TV. Orang bayar untuk nonton itu. Iya kan? Ya. Nah. Sekarang nih, udah. Aku mau ganti channel. Tadi kan udah ngomongin TV, sekarang kita ganti ke radio. Okay. Nah, radio kan juga penyiaran. Yes. Aku barusan dari Bandung tadi, baru sampai. Sempat kemarin aku ngobrol sama beberapa radio di sana, ada PRFM, Prambors, segala macam. Dan yang mau aku tanya adalah, TV kan diawasinya dengan cara itu ada darah nggak misalkan? Yeah. Itu ada kekerasan nggak? Nah, kalau radio, ngawasinya gimana? Radio itu didengar kan? Didengar. Kemudian kalau kata-katanya udah, mohon maaf, jelekin misalnya apanya, amen, misalnya kata-kata seks, mohon maaf bahasa fuck you atau apa, biasanya kan kadang-kadang presenter penyiar itu kan ngomong begitu. Nah, itu kan nggak edukatif banget. Di situ KPI bertindak.
dengan kata-kata yang seperti itu gitu. Jadi agak sedikit berbeda radio dengan televisi. Kalau televisi kepada visual dan juga perkataan, kalau ini radio doang, kalau didengar doang gitu. Jadi kalau perkataannya tidak tepat, di situ kami tegur. Yang ditegur penyiarnya, programnya, atau radionya? Nah, ini permasalahannya. Di KPI itu hanya mengenal owner dan direksinya yang menyewa frekuensi itu. Jadi kadang-kadang kami tegurnya kepada direktur utama. Direktur utama nanti audit ke dalam siapa yang bermasalah. Mereka memberikan sanksi punishment masing-masing. Biasanya gak ada pangkat apa, kamu ini, dan sebagainya. Ini yang kadang-kadang membuat KPI tidak disukai oleh beberapa industri. Khususnya oleh staff-staff corporate ataupun siapapun di dalam di bawah itu. Karena mereka menganggap kalau ada itu karena langsung ke dirut. Dirut pasti turun ke bawah. Dan itu yang kadang-kadang ada muncul resistensi dengan Komisi Penyiaran Indonesia bagi staff-staff yang kira-kira merasa kreativitas terganggu, ataupun misalnya mereka merasa sesuatu yang kok ada KPI, kok karir gue jadi terhambat ya gitu, karena mereka ada kesalahan, keteledoran dan sebagainya. Nah, ini kita terbuka aja supaya semuanya juga paham. Oleh sebab itu KPI hanya mengenal yang nama direktur utama atau owner dari sebuah televisi. Kami menyuratinya sesuai dengan hukum yang berlaku dalam hal penyiaran televisi dan radio ya? Radio. Oke, siap. Sama kemarin ada sempat aku obrolan juga ngomongin soal UU penyiaran di radio. Di situ ada amanat undang-undang 15% iklan, sisanya harus mengedukasi pendengarnya gitu, menjadikan lebih baik gitu. Lah terus itu cara ngitung 15%-nya gimana sih? Aku penasaran. Ya, dalam sebuah undang-undang penyiaran itu jelas sekali ukurannya. Bahwa satu hari itu kan 24 jam. Ya. Kalau di TV itu 10% konten lokal wajib. Jadi kalau 24 jam tayang satu industri berarti 2,4 jam. Kalau konten 20 jam ya 2 jam. Kalau dia tayang cuma 10 jam ya 1 jam kan begitu. Nah, logika-logika kuantitatif itu kan bisa jadi pendekatannya jelas di situ. Nah, di KPI kan KPI punya alat pemantauan. Dan kami memantau di daerah, dikontrol oleh teman-teman Komisi Penyiaran Indonesia daerah. Iya, jadi semua itu diukur dengan parameter yang jelas kok. Antara itu iklannya, iklan memang benar iklan atau ad-libs pas lagi penyiar ngomong, itu semuanya dihitung semuanya. Betul, betul. Oke, siap. Kalau gitu ada pertanyaan lagi dari Sobat Kom? Aman? Kalau gitu? Kalau gitu? Udah mengerti? Anak-anak loh. Kita lagi ngajar nih. Siap. Aku penasaran, tadi Pak Umri bilang, ya, kita ke tempat yang pemantauan gitu. Oh iya, ada Om Ludi nih sama Om Umri. Bisa nemanin, itu gimana 24 jam tayangan. Jadi kalau mau lihat KPI, persis kayak industri. Industri itu tayangnya 24 jam, KPI juga harus 24 jam. Jadi kantor lembaga negara yang tidak tidur-tidur itu adalah KPI loh. Ngeri gak tuh? Bentar, tadi ada berapa puluh TV lokal, itu semuanya emang satu orang? Kalau lokal diawali oleh KPID. Tapi kalau kita tuh hanya induk jaringan TV nasional. Dan juga radio jaringan nasional. Kalau radio lokal, Bandung tadi, ya. KPID Jawa Barat. Kalau terus, plus lembaga penyiaran berlangganan yang coverage nasional. Seperti Indo MNC Vision, Transvision, First Media. Itu kalau bagian dari coverage nasional ada di mana-mana provinsi, kita awasi. Oh, tapi kalau misalnya seperti TV berlangganan di daerah mana, hanya daerah itu, ya daerah KPID yang mengawasi. Oke, siap. Kalau gitu kita sama Pak siapa nanti? Pak Omri. Oke, kalau gitu udah Andre, boleh persilahkan closing statement untuk Sobat Kom di luar sana, ajakan atau amanat setelah. Sobat Kom dimanapun berada, lembaga negara ini dibuat dalam sebuah undang-undang, tentu ada sesuatu harapan besar oleh rakyat yang dimandatkan oleh parlemen, dalam ini wakil rakyat DPR RI, untuk bisa menjaga atau menjadi wasit dalam hal penyiaran. KPI bukanlah lembaga superior yang misalnya harus membunuh kreativitas dalam sebuah industri, tapi KPI memberi guidance, memberikan panduan-panduan yang ideal bagaimana membuat suatu konten terhadap tayangan di Indonesia. Boleh tayangannya apa saja, tapi harus dengan koridor undang-undang penyiaran. Nah, itu termaktub dalam sebuah pasal-pasal yang diturunkan oleh peraturan KPI. Jadi apabila menurut Anda atau siapapun masyarakat yang menonton lawan ini, kira-kira ada indikasi pelanggaran, laporkan. Dan pahami juga pasal-pasal yang kira-kira dilanggar itu bagian yang mana dan sebagainya. Jangan hanya berasumsi pribadi, kemudian percaya bahwa ini pelanggaran. Atau dapat viral dari media-media baru bahwa TV ini begini, padahal tayangan yang 7 tahun yang lalu, akan 5 tahun yang lalu. Kami sering banget mendapatkan hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan dengan cerdas dalam sebuah mendapatkan informasi, cerdas dalam sebuah konteks
dalam bermedia kita semakin cerdas juga memahami tentang undang-undang media yang ada di Indonesia. Sekali lagi Sobat Kom, silakan kalau masih ragu dan misalnya bingung, datang saja di Lembaga Negara Komisi Penyiaran Indonesia, terbuka secara umum, lakukan sebuah interaksi atau pengaduan apa yang kira-kira menjadi kegalauan atau kebingungan dalam sebuah informasi khususnya hal penyiaran. KPI ada di Jalan Juanda nomor 36, siap menerima tempuan aduan, koreksi, ataupun bagaimana memahami dalam sebuah sistem atau alur pekerjaan di Komisi Penyiaran Indonesia. Siap. Oke, kalau gitu. Jadi Sobat Kom, patokannya di Harmoni, kalau misalkan teman-teman dari arah Monas, iya, dari arah Monas, sebelum Harmoni, sebelum kalian lurus ke arah halte, belok kanan, sebelum nggak jauh dari situ, langsung ada sebelah kiri ya? Iya. Ada tulisannya di atas KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Selain kalau misalkan datang ke sini, juga bisa ngadu lewat online ya? Betul. Online-nya juga update dan langsung respon, bisa dilihat seperti apa. Siap. Kalau gitu, terima kasih sekali untuk sama-sama waktunya, udah Andre. Selamat menikmati gedung KPI. Siap. Sama kita ngintip nanti di atas gimana pengawasannya ya. Siap. Kalau gitu terima kasih. Dan ini ada oleh-oleh dari sebelah. Oke. Aku bawain Kominfo Next, majalah bulanan. Dan ini yang terbaru ada Pak Ramli. Siapa nih? Pak Ramli. Ha. Nanti bisa buat dibaca-baca di sini. Pak Andre. Terima kasih sekali lagi. Siap. Untuk Tok Tok Kominfo. Terima kasih. Sukses terus untuk menyiarkan kebaikan. Ya, untuk terima kasih. Saja. Siap. Oke, kalau gitu Sobat Kom, sekian untuk obrolan dengan Pak Andre, Yuliandre Darwis. Sekarang aku langsung ke atas, ke tempat pengawasan yang katanya 24 jam. Hah? Yakin 24 jam? Ke sana? Oh, enggak ternyata. Nanti langsung? Oh, langsung close. Oke, kalau gitu aku langsung pamit. Kalau gitu langsung kita cabut dari KPI. Nanti mungkin kapan-kapan aku akan, mungkin kalau misalkan aku kan ada channel YouTube. Nanti aku bongkar di sini, kita grebek di sini, boleh ya? Nah, dan yaudah. Itu terbuka, dan di YouTube juga ada kok beberapa industri TV yang sudah menyiarkan cara monitoring KPI. Oke, berarti kalau gitu nanti aku akan ada di channel ini Mas Abi, dan juga ada di channel YouTube-nya Kominfo, nanti bisa, gampang. Jadi jangan lupa, jadilah Anata Kupa, api nata kunjung padam untuk Indonesia yang lebih baik. Dadah! Oke, aku sekarang cabut ya. Ya, sebentar. HP aku ketinggalan. Dadah, mari pamit ya. Dadah Kominfo.